Pagi ini kita berkesempatan bertemu dengan Pak Erni, Ketua Karang Taruna Nasional. Ada yang menarik yang akan kita tanyakan, karena ada Bapak Trio kemarin diburukan Arifan Lokal menjadi lakukan yang penting dan sudah dilakukan oleh sekarang oleh Bukan Arifan Lokal. Jadi di dataran Bukayu ada namanya Sejujurnya ya. Mulai tari karya, tari gua, dan lain-lain. Nah, kalau seni budaya kita yang hari ini dari sektornya hanya ke desa dan ke dinas seni budaya. Nah, kalau kita berpaku hanya ke diaspora saja, ini ke anu kita di dong seni budaya kita itu lagi-lagi sepak gitu-gitu saja, mungkin tidak akan berkembang. Artinya Anda percaya pada dinas itu? Oh, percaya, tetapi karena kalau kau ke diaspora artinya di Nusantara cuma satu pak, ke seni budaya cuma itu saja. Tapi kalau Karang Taruna itu bisa kita nambah pengembangannya oleh dari sektornya ke Kementerian Sosial. Hanya berubah nama, namanya ke Arifan Lokal. Dan Arifan Lokal di Gayo? Di Gayo, salah satu kemarin sudah menerima uang uang untuk pengembangan, yaitu bidang Sinerjaya anak Pak Toket Pak Budi. Sinerjaya menerima 50 juta rupiah. Arifan Lokal. Kalau kita kemarin berinteraksi, kemudian kita lihat mungkin yang lain ada juga yang mungkin ada, tapi kita lihat kemarin itu karena itu yang menurut kita saat kemarin itu yang banyak, ya sementara itu diinterpretasi. Kedepannya kalau ada mudah-mudahan berikutnya ada program nanti pengembangan. Ini yang terakhir dari Yusuf tadi, kita berapa ya? Kalau masalah seni budaya pak, banyak yang sudah kita kembangkan, bahkan grup dari Pak Mahir, dari Pak Toher, kemudian yang dari Bekasi, banyak sudah pernah kepada Aceh juga. Itu kita bisa nggak diberikan juga, sudah berapa kali kita tunjukkan kepada Aceh kan? Mudah-mudahan di tahun 2021 kita kan ada peta seni budaya 5 kabupaten ke Jakarta di apa namanya itu? Mudah-mudahan nanti 2021 itu nanti Karang Taruna akan kita presentasi dan akan kita bawa ke Taman Mini dan kita tunjukkan itu kearifan Karang Taruna dan dari Kementerian Sosial kita undang mereka. Kalau mereka tahu ini adalah kearifan lokal kami dari 5 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh di Indonesia. Itu biasa seperti ini dilakukan oleh Karang Taruna. Dan yang mengirim informasi bagi Jakarta dari mana itu dari mana Karang Taruna. Jadi itu kita bermitra pak, koordinasi pemerintah dengan stakeholder dan aturan dan peraturan itu pembina umum pak. Pembina profesional di masa dia, pembina teknis dan staf kerja. Kita koordinasi pak. Kita koordinasi pak. Dan langkah pengiriman itu kata mereka pertama atau kita tetap berbuka. Artinya kita tunjukkan ke event nasional itu supaya kementerian lokal itu bisa memberikan kearifan lokal untuk tahun berikutnya. Jadi artinya bidang itu tidak terfokus di sekolah dan seni budaya saja. Dengan Karang Taruna bisa kita buka akses ke Kementerian Sosial. Hanya namanya saja berubah namanya ke Arifan Lokal.
membantu, membantu. Kemudian di luar itu kan karakter kami kan organisasi sosial. Nah, tugas-tugas kami di Kabupaten Aceh Tengah khususnya 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial di Aceh Tengah sejak kepengurusan kita 5 tahun belakang ini adalah belum selesai dan masih banyak tugas-tugas yang akan kita selesaikan. Salah satunya Pak, itu masalah desa. Ada orang kaya masih menerima bantuan Pak. Ada orang miskin tidak masuk menerima bantuan. Artinya itu adalah bagian-bagian dari tugas sekarang kami. Gimana cara si yang kaya bisa keluar, yang miskin bisa masuk? Melalui proses BDT, basis data terpadu yang dilakukan di desa, namanya Musdes, musyawarah desa. Dasar Musdes itu kita bisa fasilitasi, yang kaya bisa keluar, yang miskin bisa masuk. Satu, yang kedua, sekarang berikutnya Pak bantuan pangan dan tunai. Nah, sekarang waktu program awal dari Kementerian Sosial itu telur dan beras. Sekarang sudah masuk telur, beras, kacang-kacangan, daging-dagingan, tomat. Nah itu cukup besar Pak, cukup besar. Untuk Aceh Tengah aja per bulannya miliaran Pak. Untuk per bulan itu Pak Kepala Aceh Tengah itu kepada adik-adik karakteran di desa itu mesti di backup agar jangan beras yang diterima tidak konsumsi. Kemudian uang Pak, kenapa Kementerian Sosial itu menghasilkan uang ke rekening masyarakat supaya jangan ada terpotong, supaya jangan ada potong-potong pangkas-pangkas, supaya melihat permasalahannya sekarang itu dipakai Pak, beras, telur, semua dipakai itu apakah sesuai dengan anggaran yang sudah masuk ke rekening mereka? Itu adik-adik karang-karangnya wajib, itu wajib itu di BK berapa anggaran per KPM nya itu mesti real. Jangan nanti tiba-tiba enggak dipakai. Nilai dalam rekening per KPM contoh kurang lebih 200 ribu Pak. Dan karena nanti nilai paketnya hanya 150. Nah itu Pak, kalau ada ini umpama andaikan 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu per kakak, berapa ribu aja tengah Pak? 15 ribu kurang lebih ya tengah Pak. Berapa ratus juta kerugian negara tiap bulannya di Aceh Tengah. Berikutnya akan dipilih nafsu kreatif yang diharapkan. Ini berarti kalau terhadap kebutuhan pemerintahnya. Itu permasalahannya di sini Pak. BPRT, Bantuan Pangan Nasional, sekarang uangnya masuk ke rekening. Itu program kurang lebih sudah 3 tahun atau 4 tahun berbakat. Permasalahannya uang masuk ke rekening, tetapi akses masyarakat ini mengambil uang itu ke BRI Link kalau di Aceh Tengah. Itu bisa saja kalau di daerah lain karena 4 bank himbara, BRI, Mandiri, BTN, dan BRI, Mandiri, BTN, BRI, 4 bank himbara itu bisa saja. Tapi untuk saat ini pemerintah dalam hal ini perpanjangan Kemensos, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah diperdayakan bank BRI Link sebagai akses untuk mengambil uang mereka dari rekening bukan uang. Permasalahannya sekarang Pak, kita berharap adik-adik karang taruna pendamping PKH pilar-pilar sosial lainnya kedepannya wajib ditulis umpamanya beras berapa kilo harganya berapa, telur berapa harganya berapa, uang ibu habis, ini catatannya. Jangan seperti sekarang Pak dipakai paket langsung kasih. Masyarakat tidak tahu berapa kilo, berapa jumlahnya, uang itu habis. Jadi itu polanya mesti kita ubah Pak. Itu adalah tugas-tugas adik-adik karang taruna dari desa, di kecamatan, di dusun. Itu wajib kita berikan. Kemudian kelima yang kita berikan ya, dalam program mereka tukar tampil. Jadi berarti kita menjalankan dana. Saya mendengar Kementerian Sosial pernah menyampaikan dana untuk penerima di Jakarta. Di sini apakah ada usaha karantina untuk memberikan informasi untuk membantu teman-teman yang
beberapa hari belakang saya sudah masukkan grup Pak dari Kementerian Sosial dari Jalan Terang minta data Pak. Minta data desa-desa di Akuat, Jalan Terang, Karena profil sudah dikirimkan ke Sosial. Jadi artinya termasuk kearifan lokalnya. Tapi ada beberapa desa yang sudah kita masukkan ke Kementerian Sosial. Dan selainnya masih tahapan pembenahan. Terima kasih Jadi ini percakapan singkat kita dan boleh katakan percakapan awal menggunakan kedua yang senang dan berhati untuk yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.